kasih kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Wow, ya hebat sekali. Saudara akan menyenangi ayat-ayat ini. Ayat 12 sampai 14 dari Yohanes 14. 1, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Siapa yang berjanji? Tuhan Yesus. Siapa yang berjanji? Tuhan. Kalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, teruskan, aku akan melakukannya. Coba. Ini hebat. Saudara, saya belum mengerti ayat di atasnya. Kalau saya pegang paling bawah ini kesimpulannya, kalau kamu meminta segala sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Itu kesimpulannya. Kamu minta kepadaku, aku akan melakukannya. Saya belum mengerti atasnya. Saya pegang kesimpulannya. Tuhan bilang, boleh. Kamu percaya, kamu dapat. Tapi kamu akan dapat double, luar biasa. Kalau kamu ngerti di atasnya. Kalau kamu bisa mengerti apa yang kutulis, apa yang kukatakan dalam ayat 12, kamu berkatnya itu double luar biasa. Coba kita tengok. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kita semua sudah percaya. Sudah apa belum? Yang sudah, tolong lambaikan tangannya. Katakan, saya percaya kepadamu. Ya Tuhan Yesus, dari hati saya, keluar melalui mulut saya, sebagai pengakuan percaya saya, itu berarti saya boleh melakukan mujizat. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya kepada namamu, maka kami akan melakukan mujizat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, percaya ini apa ya susahnya? Percaya ini menurut saya, ya gampang, ya susah. Kalau kita percaya langsung diberi, wah tambah mantap percayanya. Ya apa tidak? Kalau kita percaya enggak diberi, ayo gimana? Percayanya jadi apa? Percayanya jadi apa? Jadi lembek. Berarti anak Tuhan ini nuntut sama Tuhan, kalau aku percaya kepadamu, jangan pernah tidak memberi kepadaku. Wow. Ya, ini namanya memerintah Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara diberi, langsung saudara dapat. Katakan puji Tuhan. Kalau saudara percaya belum dapat, katakan puji Tuhan. Saya menantinya. Harus begitu. Jadi saudara
dan saya tidak memberi kesan. Kalau dikasih, puji Tuhan. Kalau tidak dikasih, saya tidak puji Tuhan. Saudara harus yakin bahwa perkara diberi dan belum atau tidak diberi adalah kehendak Bapa. Bapa menimbang mana terbaik. Barangkali yang saudara minta itu tidak pas buat saudara. Itu pas ketika kemarin pertama kali saudara kepikiran dan minta. Sekarang, hari ini, dan esok, lusa, dan seterusnya, Bapa di sorga, Allah Roh Kudus menilai enggak bakalan baik buat kamu. Jadi anakku, kalau kamu belum dapat, udah stop. Terus ganti doamu yang lain. Ya, siapa tahu kamu doa yang baru, aku kasih malahan. Ya, saudara. Jadi saudara di sini kita tuh menunjukkan Tuhan, kalau hamba percaya, engkau pasti melakukannya. Tetapi kalau engkau tidak melakukannya, hamba stop tidak minta. Hamba mau minta yang lain waktu dan lain perkara. Lihat nanti, saudara. Apa yang saudara pikirkan pada kemarin, bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, beda dong. Dengan rencana Allah mulai hari ini buat saudara. Jelas beda. Karena dia Allah yang dinamis, Allah yang progresif, Allah yang sangat pintar dan jenius. Dia tidak mau permintaan saya 3 tahun yang lalu diberi kepada saya. Saya harus hidup seperti 3 tahun yang lalu yang saya ketika saya pertama membutuhkan. Saya mesti bijaksana, Tuhan. Kalau ini sudah kedaluwarsa, enggak apa-apa. Hamba akan mengulanginya lagi. Hamba minta pada waktumu, Tuhan. Tapi engkau tahu apa yang hamba butuhkan. Apa yang terbaik buat hamba. Hati hamba rindu selalu kepikiran soal itu, Bapa. Tapi hamba mau taruh kepadamu. Biar kehendakmu yang jadi. Wah, Allah Bapa di sorga jatuh hati. Karena saudara enggak maksain. Lalu saudara berdiri, saudara berkata, saya mau bangkit. Sempat mujizat yang lain. Saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, itu namanya saudara. Engkau begitu percaya pada kebijaksanaan Bapakmu. Engkau tidak memaksakan kehendakmu. Orang mujur itu terima. Semua sudah matang, bagus dari Tuhan. Amin. Orang kalau berjuang, dia mulai lagi. Dia harus mengusahakan lagi. Saudara, orang mujur itu, dia menantikan. Bapa, kalau engkau tidak berkenan A, tolong beri B. Kalau engkau tidak berkenan A dan B, tolong beri C. Saudara, ini seorang yang aku mau dimujurkan. Wong pikiranku itu cuma cekak, cuma pendek aja. Pikiranku ini sejengkal pun aku tidak punya. Bagaimana aku bisa meminta sesuatu yang besar? Aku mau melakukan mujizat. Mujizat itu apa? Mujizat adalah semua perjanjian Allah yang belum terjadi kepadaku, aku akan melakukannya dalam nama Yesus. Aku meninggalkan obsesiku kemarin, 2 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, aku meletakkan, sekarang aku memandang kepada Tuhan. Saudara, itu sebab seringkali kita sakit hati kepada Tuhan. Karena kenapa orang lain dikasih, kita tidak dikasih. Saudara. Nah, timbul roh iri hati. Roh menganggap Tuhan diskriminasi. Menganggap Tuhan tidak adil. Menganggap Tuhan jahat sama saya. Saudara, wah, ini beda dengan roh anak Allah yang menyebut ya Aba, ya Bapa. Kalau kita mau tetap konsisten bahwa kita punya roh anak Allah, kita menyebutnya ya Aba, ya Bapa. Dia memberi yang terbaik buat kita. Dan kita pegang perjanjiannya. Maka bagian kedua ini kita enteng aja. Bapa, enggak apa-apa, engkau tidak memberi sekarang, tidak apa-apa.
hamba tidak akan undur. Hamba tidak akan malas. Hamba tidak akan berubah setia. Hamba makin membuktikan bahwa hamba makin mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya supaya semua yang lain ditambahkan kepadaku. Sepertinya saudara membuat Tuhan tidak berkutik. Kalau begini caranya anakku, aku jatuh hati deh sama kamu. Udah tak kasih. Yang kemarin aku belum kasih, tak kasih sekarang. Karena kamu punya prinsip firman yang benar. Kamu punya prinsip firman yang benar. Beda. Kalau ada orang tuh terus menekan Tuhan terus. Pokoknya harus kasih. Harus, tidak bisa tidak Tuhan. Untuk menjadi kesaksian bagi semua orang. Saudara, Tuhan tidak suka yang macam begini. Menyerahlah. Dan lakukan mujizat. Nanti pada satu saat dia bisa berubah pikiran. Dan dia memberi kepadamu apa yang 10 tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu engkau ingin. Tapi dia sudah ambil keputusan tidak akan kasih. Dia bisa mengubah keputusannya. Aku akan kasih sekarang. Bisa apa tidak? Bisa. Sebab Anda dan saya harus mempunyai iman melakukan mujizat. Engkau sudah melakukan mujizat dengan pasrah. Dengan pasrah yang saya ceritakan tadi. Bapak jatuh hati. Baik. Yang 10 tahun yang lalu kamu minta. Tapi kamu sudah berubah pikiran anakku. Yang 2 minggu yang lalu aku tidak kasih. Tapi karena kamu memegang firmanku. Dan kamu sesuai jalur firman. Anakku. Aku nyerah deh sama kamu. Tak kasih. Apa yang kamu dulu pernah minta tak kasih. Loh coba. Engkau melakukan mujizat. Saudara. Jadi mujizat bukan suatu pemaksaan. Tapi suatu penyerahan. Amin. Lakukan mujizat. Setiap kita. Setiap kita. Ya. Jadi termasuk Anda, termasuk saya. Harus melakukan mujizat. Semua katakan dalam penyerahan diri saya pada janji firman. Saya akan melakukan mujizat. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Dalam ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, katakan, bahkan. Halo? Bahkan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Hebat sekali. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan mujizat? Satu, kita percaya. Dua, kita menyerah. Udah Tuhan, hamba taruh permintaan hamba, obsesi hamba yang ngotot tempo hari. Hamba taruh. Hamba mau melakukan mujizat. Lain, wajah saudara sudah beda. Amin. Raut wajah saudara sudah beda. Coba, kalau 10 tahun gak dijawab, 5 tahun gak dijawab, tahun ke-6 wajah saudara tambah mengerikan. Betul apa tidak? Betul? Ngaku deh ya. Nanti sama Tuhan tambah serik hati nih. Betul apa tidak? Ya, pasti betul. Tapi kalau saudara ini orangnya, aku mau melakukan. Tak tinggal. Permintaanku, obsesiku tempo hari, aku lepaskan. Sekarang aku mau apa di depanku? Aku mau melakukan mujizat. Saudara, Tuhan melihat penyerahan diri saudara. Saudara tidak ngotot lagi. Jatuh hati. Amin. Siapa yang jatuh hati? Tuhan. Kalau dia jatuh hati. Anakku. 7 tahun yang lalu engkau pernah minta. 6 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu,
dua tahun yang lalu, setahun yang lalu, kemarin engkau masih minta. Aku beri kepada kamu. Karena kamu tidak memaksa aku. Kamu menyerah kepada aku. Aku memberi kemujuran, termasuk aku mempertimbangkan masa depanmu. Dan kalau engkau menghargai aku sebagai bapak yang smart, bapak yang genius, bapak yang bijak, aku akan menghargai kamu kembali. Tetapi kalau kamu tidak menghargai aku sebagai bapak yang genius, bapak yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, semua yang pernah kau minta, cut sampai sekarang. Sampai saat ini, cut. Tidak ada lagi hubungan. Tetapi kalau kamu menghargai aku sebagai bapakmu yang luar biasa, aku akan membangkitkan kembali semua harapanmu yang sudah pupus, doamu yang sudah tidak berhasil. Aku akan membuatnya terjadi. Ini namanya saudara melakukan mujizat. Ini namanya melakukan mujizat. Dari yang sudah terkubur, diabaikan oleh Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi taking care again. And He is so taking care of you. Again and again. Kembali lagi dia ingat. He just remembering everything that you have already prayed to and prayed for. Dia ingat kembali. Kenapa? Because you surrender and you so believing to His words and promises. Saudara pegang perjanjiannya begitu hebat, dia jatuh hati, engkau sama dengan melakukan mujizat. Apa yang engkau belum dapat, diberikan. Jadi orang perlu rendah hati. Enggak boleh ngamuk sama Tuhan. Amin. Katakan pada samping anda, kiri, kanan, muka, belakang, kita tidak boleh marah sama Tuhan. Seperti apapun keadaan kita, tidak boleh marah kepada Tuhan. Ya, tidak jarang saya mendengar, ya, orang minta bantuan doa, tahu-tahu ngamuk sama saya. Ya, begini caranya, bagaimana? Ya, pendeta, ayo jawab coba. Duh, malah saya yang diamui jadinya. Ya, 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 ayo doa. Enggak doa-doaan lagi. Ya. Nangis, ngeru-ngeru kayak anak kecil begitu. Ya, marah sama Tuhan. Ayo sini, terus terang, siapa yang suka marah sama Tuhan? Enggak usah ngacung, pokoknya ngaku. Ya. Ya. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Saudara, kalau engkau yakin bapakmu itu luar biasa, alasan apa engkau marah? Saudara, kalau saudara tidak marah kepada Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Kalau Tuhan memberkati saudara, apa yang lama saudara kepingin, dikasih sama Tuhan. Kasih lagi hal yang kedua. Kasih lagi hal yang nomor 7 yang tempo hari sudah pernah doa. Kasih lagi hal yang nomor 43 yang saudara pernah doa. Loh, saudara melakukan mujizat. Kenapa? Karena saudara rendah hati. Menyerahkan kepada Tuhan. Saya tidak memaksain Tuhan. Kalau engkau tidak memberi, no problem, enggak apa-apa. Karena engkau pasti memberi yang luar biasa kepada saya. Jatuhkan hati Tuhan. Jangan memaksain Tuhan. Supaya engkau melakukan mujizat. Karena dia berjanji, karena aku pergi kepada Bapa, itu sebab aku memberi kuasa untuk kamu melakukan juga. Katakan, untuk melakukan juga. Halo, halo. Untuk melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Bahkan, saya harus mengerjakan yang lebih besar dari itu. Jadi ini hebat sekali.
Ini hebat sekali. Jadi saudara harus yakin, kalau saudara begitu rendah hati dan tidak memaksain Tuhan, saudara begitu pasrah, begitu berkomitmen kepadanya, begitu teguh memegang perjanjiannya, engkau tidak bisa dialihkan ke kanan dan ke kiri. Engkau hanya memandang kepadanya. Engkau adalah orang yang sebentar lagi akan melakukan mujizat. Semua katakan sebentar lagi. Sebentar lagi. Saya akan melakukan mujizat. Ketika saya pasrah kepadanya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Anda mujur itu sama dengan Anda melakukan mujizat. Ya, jangan lupa. Tadi sudah kita baca. Roma 15 ayat yang ke-19 sebagai ayat terakhir kita akan baca bersama. Surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Roma 15 ayat yang ke-19 para kekasih. Satu, dua. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Jadi persyaratannya, apakah saudara yakin sepenuhnya Injil Kristus? Saudara, kalau saudara dan saya menerima Injil sepenuhnya, saudara, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang hebat dalam hidup saudara. Saudara, engkau bukan hanya mujur, itu sebagai penerima saja, pasif, penerima, resipien saja. Tetapi saudara melakukan mujizat. Kapan saudara melakukan mujizat? Bukan pada orang lain. Nomor satu. Katakan nomor satu. Saya melakukan mujizat bagi diri saya sendiri. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Maka itu, ya saudara, anggukkan kepala dan katakan, tirukan kata-kata saya. Maka itu, ayo cari orang. Ya. Kita diajar untuk tekun. Dengan tekun, Tuhan memberi mujizat. Bila tidak tekun, kecewa. Ya, udah sekarang lihat sini lagi. Ya, para kekasih ini loh. Itu sebab kenapa orang kecewa, karena tidak tekun. Ya, mana katanya firman Tuhan penuh kuasa? Omong kosong. Bukan omong kosong. Engkau tidak bisa nerima. Tuhan belum memberikan belas kasih kepadamu. Bukan kosong janjinya, tidak. Rasul Paulus mengatakan, aku pergi dari Yerusalem sampai Ilirikum. Jauh. Itu adalah radius terjauh. Yang aku pernah keliling. Aku selalu memberitakan Injil sepenuhnya. Injil sepenuhnya membuat orang menjadi penuh dengan pendengaran akan firman. Injil yang sepenuhnya membuat orang berani bertindak. Semua katakan, hanya Injil Tuhan, yaitu firman Allah, membuat orang mujur dan membuat saya melakukan mujizat. Haleluya. Cintai firman Tuhan. Saudara di rumah harus baca Alkitab. Doa 20 menit. Baca Alkitab. Kalau engkau mencintai firman Allah, engkau selalu mujur. Amin. Tidak pernah dia mengingkari janjinya.
atau saya yang tidak pas. Kalau dia mau memenuhi janjinya kepada saudara, saudara dan saya harus pas dengan kondisi yang dia minta. Sebab itu kalau Anda dan saya ingin mujur, ya nama lainnya adalah aku harus melakukan mujizat. Amin. Semua katakan saya pasti bisa melakukan mujizat. Karena saya mempunyai roh anak Allah. Dan dia adalah Bapa saya. Saya tidak pernah kecil hati. Saya tidak pernah marah kepadanya. Saya tidak pernah kecewa kepadanya. Karena dia adalah Bapa saya. Dan saya adalah anaknya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saya ingin mengajak kita semua menutup dengan sebuah ayat terakhir dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang keempat. Surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang keempat, para kekasih. 1, 2. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Malam hari ini saya percaya kehendaknya dia mau bagi-bagikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita pulang menerima bagian kita. Katakan menerima bagian saya. Malam ini sebelum saya pulang, demi nama Yesus, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, penyataan-penyataan akan dibagikan kepada saya. Dalam nama Yesus, rumah saya, pribadi saya, keluarga saya akan semarak dalam anugerah dan mujizat-Nya. Semua mata dipejamkan, datang kepada-Nya. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara ke atas. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Haturkan terima kasih saudara. Haturkan terima kasih kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Siapa yang ada permohonan? Sekali lagi angkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan ini. Setiap kekasih yang sowan kepadamu petang hari ini. Mereka yang mengangkat tangan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menjamah engkau. Kalau engkau sakit, disembuhkan. Kalau engkau kekurangan, diberkati. Kalau engkau diancam oleh hukuman dosa, diampuni. Kalau engkau tidak ada semangat dan tidak bahagia, diberi kebahagiaan. Kalau kurang berkat, dicurai berkat. Dan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Semua ucapkan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.